bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena tahun 2018 ini dengan tema mewartakan kabar gembira dalam kemajuan Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut Sanggau mengadakan pawai kendaraan hias dalam rangka penutupannya ini. Kami berharap pawai ini menggiatkan, meningkatkan semangat umat dalam berpartisipasi memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional dan sekaligus agar umat semakin dekat dengan Kitab Suci dan rajin membaca Kitab Suci dan menjadikan Kitab Suci sebagai inspirasi hidup mereka. Pada tahun 2018 ini Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut Kesukupan Sanggau tetapkan kegiatan mobil hias dalam pawai BKSN, di mana BKSN ini bertemakan mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini memberikan suatu nuansa kepada umat bahwa tugas kita untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk, kepada seluruh masyarakat dengan pawai mobil hias ini dalam kemajemukan, tentu bagi Kesukupan Sanggau dan umumnya di Indonesia sungguh sangat berarti, di mana kemajemukan sungguh memberikan persaudaraan dan persatuan bagi seluruh masyarakat. Semoga pawai ini dapat berjalan dengan baik, sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin. Dalam rangka penutupan bulan suci Kitab Suci Nasional yang ada di Sanggau, khususnya di Paroki Bunut, maka kita tutup dengan prosesi pawai, pawai Kitab Suci. Semoga dengan pawai miniatur Kitab Suci ini semakin menambah semangat kita selaku umat Katolik untuk selalu membaca Kitab Suci, sehingga kita menyadari dan memaknai dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pawai mobil hias dan rangka penutupan bulan suci, bulan Kitab Suci Nasional di Paroki Bunut, saya nyatakan dimulai. Selamat berjalan. Syukurku kepadamu,
Atas sempurna anugerah Tuhan bagi.
Nomor berapa? 4. 4. Oh. Aku kan setia. Yeah.
aku kan setia, aku kan setia.